Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Amma ba'du. Amma ba'du. Di sini saya berdiri di sini, saya akan keluhan tentang keutamaan jujur. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوا أَوَذَنُهُمْ يُخْسِرُونَ. Celakalah bagi orang yang curang, bagi orang yang menambah timbangannya bagi dia sendiri dan mengurangi timbangannya bagi orang lain. Di sini kita bisa lihat contohnya, curang itu buruk. Seperti pepatah, kejujuran itu memang menyakitkan, tapi tidak menyembuhkan. Kebohongan itu memang mengasyikan, enak gitu, tapi tidak menyembuhkan. Juga dalam hadis Nabi yang tersedia, baiknya kamu jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Dan janganlah berbohong, karena berbohong akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa kepada neraka. Muttafaqun alaih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.